Kesel guys, ya Allah, capek. Aduh, wes ama-ama kesel ya, kena itu klakson, udah kena pencet. Membagongkan. Kalian tahu nggak Umi di mana nih? Ada di alas, ada di pojoknya hutan. Ini dua nggak nutup ya Umi? Iya kan, iya kalau nggak punya kiriman lain. Nanti lewat mana ini? Dek, makasih Dek. Umi udah sembahyang masak, jangan sembahyang di sini. Bedahan toko Desa Curakalon, dusun Bedahan toko Desa Curakalon. Kalian bisa tahu nggak jauhnya kayak apa, medannya seperti apa? Serahkan sama ahlinya, serahkan sama sang maestro. Mau di pucuk alas sekalipun, di atas gunung sekalipun, di medan se-ekstrim ini pun, cus. Langsung pish, meluncur. Mari sembahyang mas. Ngesi boleh ketambang Mayu mas. Ngesi boleh ketambang Mayu. Sani santau samule. Mundur. Yo. Gak ada muni-munian nih Banjen. Cewek mau masuk ke sana, mau masuk ke jurang. Ayo, lanjutkan perjalanan, udah selesai bongkar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pari ngenteni maghrib nih. Maghrib jus. Kok saya dibawa berasak-berasak nang alas-alas ya, apa ceritanya? Untung ya sang maestro manut ayo, coba orang lain terus mikir dua kali guys. Yang tidak kasih ini mikir dua kali guys. Apalagi muatannya kayak gini, tanjakannya, aja gile udah kalau udah masuk sini nih, kejadiannya ngepes kayak gini. Ya jalan. Duksak montar ban. Jalan setapak ini guys, agar kalian tahu jalan tak cukup depan, kanan kiri susuk guys, kanan susuk kiri susuk. Sama aja jalan. Sini tetap aja lapar pulang. Macamnya kalau ini. Kamati turunan yang sana itu yang turunan itu. Ya udah.